17 April 2013. Tepat 4 tahun aku menginjakkan kaki di kota ini. Genap pula 4 tahun aku menuntut ilmu di ilmu komputer Universitas Gajah Mada. Time goes fast. Namaku Dwi, 18 tahun, golongan darah O, rhesus positif. Aku berasal dari Pulau Bangka. Aku merasa beruntung sekali bisa melanjutkan pendidikan di kota pelajar ini, terlebih di kampus favoritku. Seperti biasa, awal kuliah selalu diwarnai dengan ospek. Wahyu dan Dipta, dua teman pertamaku. Sama seperti aku, mereka juga datang dari jauh. Bertiga, kita bersama-sama mengenal Jogja lebih dalam. Aku gak mau jadi mahasiswa kupu-kupu yang garis hidupnya hanya sebatas kampus dan kos-kosan. Kehidupan baruku akan segera dimulai. Bersama Budi, Haris, dan Tio, kami resmi menyandang titel sebagai aktivis kampus. Rapat dan seminar pun sudah menjadi makanan sehari-hari. Rutinitas seperti ini kadang membuatku jenuh. Aku butuh sedikit hiburan. Sekarang kita akan belajar bagaimana perkembangan sebuah sistem enterprise itu. Seperti yang kita ketahui, ada ilmu komputer itu menyenangkan, sekaligus melenakan. Maidi, Rohma, Dermawan, dan Sri. Bisa kubilang, mereka partner in crime-ku dalam game. Jungle, we've got fun and games, we got everything you want, honey, we
jungle, watch it bring you to your knees, knees, knees. In the jungle, welcome to the jungle, watch it bring you to your knees, knees, knees. I wanna watch you bleed. Sampai suatu hari, maafkan aku ayah, bunda, aku telah gagal. Tapi aku tidak boleh seperti ini terus. Aku tidak mau gagal lagi. Aku sangat beruntung punya sahabat seperti Putik, Wati, dan Wiryawan. Gerombolan mahasiswa berotak encer yang mau mengajariku dari awal. Perlahan tapi pasti, aku mulai menggemari dunia perkuliahanku. Nugraha, Aini, dan Cahya adalah guru codingku. Semua berawal dari Hello World sampai yang lebih kompleks. Berbekal ilmu yang telah kupelajari, aku tidak ingin gagal di perjuangan akhir ini. Satu, dua. Kisah 4 tahun ini akan selalu tersimpan dalam memoriku. Mulai dari kesenangan, kesedihan, dan canda tawa yang akan selalu mengingatkanku pada sahabat-sahabat terbaikku ini. Sahabat yang sulit untuk ditemukan, lebih sulit untuk ditinggalkan, dan tidak mungkin untuk dilupakan. Ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Kalau enggak, kuliah kita akhiri sampai sini. Tak terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dilewati. Buat video ini lupa video. Kayak gitu bang. Ini enggak masuk. Apa nih? Lupa apa? Ayo. Ayo. Mana?
Inggris soalnya. Yeah. Ya wes lah. Ujimu lah. Orang seribu. Orang. Ada orangnya loh. Ini foto video sih. Daya. Daya. Ilkom 2009. Apa ini? Video. Oh, video ya? Lulus. Gokil, Ilkom memang gokil. 2009 paling gokil. Janganlah berganti. Ilkom 2009 itu